Penampilan Witan Sulaiman di FK Senika memang memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain yang punya potensi kendati sempat memiliki musim yang cukup buruk di Lesia Gedangs karena tidak mendapat kesempatan bermain di tim utama. Namun Witan perlahan membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di sana. Witan Sulaiman memiliki musim yang mengejutkan di FK Senika, terbukti dengan penampilan luar biasanya bisa membantu FK Senika terus bersaing. Dan ini tidak membohongi jika dirinya adalah pemain yang punya kualitas untuk membantu tim di saat kesulitan. Penampilan Witan Sulaiman pun memberikan gambaran juga jika pelatih Lesia Gedangs harus kembali berpikir untuk memasukkan dia ke skuad intinya. Di saat kembalinya Witan ke sana, jangan sampai lagi memasang Witan di tim kedua. Sebagaimana kita ketahui, Witan memang lebih banyak menghabiskan waktu di Lesia Gedangs hanya berada di tim kedua. Dan pada saat itu, dirinya juga sebenarnya punya beberapa kesempatan untuk mencetak gol namun sayang belum beruntung. Bahkan Witan juga tercatat sebagai pemain yang sering membantu Lesia Gedangs 2 meraih kemenangan di setiap laganya. Nah, menariknya, sekembalinya Witan ke Lesia Gedangs, tentu dia sudah punya catatan gol dan assist yang semakin mempertegas bahwa dirinya memang bisa diandalkan. Dengan catatan 4 gol dan 1 assist yang ia peroleh saat masih berseragam FK Senika menjadi bukti. Karena dalam beberapa bulan saja, Witan bisa membuktikan kualitas dan masuk juga jajaran pemain terbaik di Piala Slovakia saat itu. Pelatih Lesia Gedangs memberikan respon, Thomas Kaczmarek memang menyoroti peran Witan yang semakin meningkat. Kami mengamati dengan cermat penampilannya. Saat ini diskusi dengan klub tengah berlangsung mengenai masa depan pemain ini, ucap Thomas Kaczmarek. Semoga Witan bisa membantu Lesia Gedangs untuk mendapatkan posisi terbaik di Liga Polandia. Mengingat sekarang ini, posisi Lesia Gedangs juga berada dalam situasi yang cukup baik dibandingkan dengan musim lalu.